Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cukup tenang, malam yang begitu sunyi. Namun ada suatu kegiatan di Masjid Al-Huda sebelah utara Mojosongo, Surakarta. Hari ini berdekatan dengan hari Ahad ya, pagi. Saat ini warga besar Masjid Al-Huda mengadakan iktikaf, di mana dalam iktikaf sudah disiapkan pula teman-teman ataupun ibu-ibu yang bersiap diri untuk melayani kegiatan iktikaf di malam hari ini, itu dengan menyediakan makan sahur ya. Ini persiapan berapa bu katanya? 40 bungkus. Dan itu juga disediakan juga untuk minuman berupa bisa teh, bisa susu ataupun juga kopi putih gitu ya. Kita saksikan juga untuk di dalam sudah berkumpul ataupun bertemu anak-anak atau remaja dari Masjid Al-Huda, di antaranya ada yang membaca Al-Quran memakai mushaf, membaca Al-Quran dengan menggunakan HP. Nama juga bapak-bapak yang sudah lebih awal datang untuk beriktikaf, di antaranya ada yang mengerjakan sholat, kemudian juga ada yang baca Al-Quran. Kemudian ada juga yang sedang beristirahat setelah tadi melakukan aktivitas ibadah. Dan salah satunya juga ada yang membaca buku tentang Islam, awal dan harum Islam. Ini materinya juga cukup bagus, banyak sekali. Ada hal yang mungkin belum pernah kita ketahui. Pokoknya ya, kitab iman dan kitab ilmu, kitab haroh suci, kitab sholat, kitab azan, kitab jenazah, kitab zakat, kitab shaum, kitab haji umroh, kemudian kitab udhiyah atau hewan kurban, kitab nikah, jual beli, kemudian makanan dan minuman, kitab tata krama, ada ya tata krama, kemudian kitab pakaian dan perhiasan, kitab sumpah, kitab udud dan kafaroh. Demikian, dan kita mengetahui kitab ini memiliki ketebalan 621 sebagai bekal untuk kita melihat apa-apa yang bisa kita lakukan dan tidak bisa kita lakukan. Karya dari ini Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Demikian ya Bapak Ibu semuanya, tentang kegiatan Masjid Al-Huda yang dilaksanakan pada hari ini. Itu ini dia hari Ahad ini, 7 April. Insya Allah nanti akan selaku imam ataupun kutum tarawih itu Ustadz Fatullah, kemudian untuk imam rawatib ya Bu Mas Romi. Nah, untuk kutum subuh dilakukan juga oleh Mas Romi hari ini, dan yang azan di Mas Azam. Demikian untuk hari ini, yaitu hari Ahad tanggal 7 April 2024. Dan ini daftar-daftar nama Imam Isya Tarawih ini adalah diambil dari ustadz-ustadz dari luar, manggil lengkap. Kemudian untuk Imam Rawatib adalah dari warga ataupun bapak-bapak di wilayah sekitar masjid, dan untuk kutub subuh juga memanfaatkan dari lokal, bapak, ibu ataupun juga dari anak-anak remaja yang pantas kemudian untuk muazin, biasanya anak-anak TPA yang
akan melaksanakan dari kegiatan muadzin. Demikian kegiatan hari ini. Anak-anak sudah keluar, biasanya akan membantu kesiapan dari sahur seluruh anggota jamaah Masjid Al-Huda. Saat ini kita juga saksikan Bu Ibu masih tetap beraktivitas dengan membaca, berzikir, baca Quran dan sebagainya. Demikian kita melaporkan hari ini, hari Ahad tanggal 7 April 2024 dari Masjid Al-Huda, Sipila Utara, Masjid Semua Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.